Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memperbaiki printer L220 yang menarik kertas lebih. Sebanyak 2 lembar atau 3 lembar kita akan perbaiki dengan mengganti kat roll atau rolling bawah. Rolling penarik kertas ya. Simak di video berikut. Seperti ini printernya, teman-teman. Epson L220. Kita lepaskan warnanya ya. Tempat warnanya, tempat tinta. Ini akan kita balik. Ya, pelan-pelan membaliknya ya. Soalnya ini sudah 3 tahun. 3 tahun sudah ini printer saya. Masih bagus. Pelan-pelan ya. Akan kita balik dari belakang. Kita dirikan maksudnya, jangan dibalik. Nah, dirikan. Angkat tintanya sedikit. Soalnya selangnya pendek ya. Ya, kemudian kita ambil obeng buat melepas baut ini ya. Putar ke kiri. Oke, obeng ini bautnya sudah terlepas. Terus kita lepaskan yang di bawah ini. Tempat tinta ini ya, tempat tinta yang menutupi roll rolling bawahnya itu, penarik kertasnya ini di sini. Ini tidak bisa ya, tidak bisa dilepas. Jadi harus melepasnya dengan digeser ya, digeser. Nah, geser pakai obeng, geser ke sana ke kanan sedikit. Iya, geser ya. Kemudian kita lepas. Nah, ini tintanya sudah penuh. Jadi kalian kalau mengalami masalah tinta apa penempatan tintanya penuh, itu bisa dicuci ya. Itu ada apa namanya nih, per. Pernya kita lepas ya. Nah, sudah dilepas, jangan sampai hilang ini pernya. Pernya kecil ini ya. Jangan sampai hilang. Kemudian kita cabut aja ini ya. Ini yang ini. Penarik kertasnya ini kita cabut. Roll, roll bawah. Ini nggak bisa kalau nggak dicabut. Kalau nggak ditekan yang atasnya itu ya sedikit baru dicabut. Ini dia sudah licin. Nah, licin kan? Kita ganti yang baru ini. Yang baru ini agak kasar sehingga mana ini yang baru? Nah, ini dia. Yang baru ini agak kasar, nggak licin ya. Jadi agak mudah untuk menarik kertas nanti. Perbedaannya jauh. Ini yang sudah lama, yang sudah 3 tahun ya, yang lama itu licin sudah. Perbedaannya itu. Yang satunya makin tipis tadi. Nah, untuk melepasnya kita tarik sedikit yang ini, tarik sedikit yang sisinya itu ya, tarik sedikit sambil dikeluarkan itu karetnya ya. Nah, begini sudah lepas.
Kemudian kita ambil yang baru, kita pasangkan lagi ya. Cara memasangnya pun jangan sampai salah. Kalau salah tidak bisa masuk, itu yang satunya tipis, yang satunya tebal ya. Yang baru ini tebal. Yang tipis itu sudah licin, tidak bisa mengambil kertas. Ini untuk memasukkannya, ini nggak bisa kebalik nanti ya. Nah, itu kan ada sisi datarnya. Jadi sisi datarnya yang ini akan kita paskan dengan sisi datar di plastiknya itu ya. Nah, di tempatnya itu. Kemudian kita tarik sedikit ujung yang sini. Tarik sedikit ya. Oke, sudah terpasang ini ya. Sudah bagus terpasang, tekan ya kalau belum pas. Harus pas ya. Nah, sehingga bisa memutar dengan bagus. Oh, sudah, kita pasang lagi. Nanti lihat lagi hasilnya ya. Hasilnya ini akan menarik kertas banyak atau tidak, akan kita saksikan nanti ya. Bentar, saya bersihkan dulu ya. Tunggu video ini sampai selesai. Kotor tadi sedikit. Itu yang bawahnya dulu dipasang, baru kita dorong atasnya ya. Angkat sedikit yang atas itu kalau susah. Nah, angkat dikit ini ya. Oke, sudah terpasang. Lalu pernya jangan lupa, per kecil tadi ya. Kaitkan dari bawah dulu, baru tarik ke atas ya. Ini agak susah, ini susah ngemeraknya nih. Nah, ini ya, kaitkan ke atasnya. Kalau sudah terkait, itu sudah bagus. Kemudian kita tutup lagi dengan tempat tinta ini kotor, saya bersihkan dulu. Nah, sudah bersih, kotor karena kelamaan ini ya. Epson L220 ini kuat, bagus untuk usaha cetak undangan ya, untuk memprint-print banyak, printer banyak print, bagus. Jangan sampai kalau digembet. Kalau mau ngebaut lagi, kembalikan ya, geser lagi ke sebelah kiri. Nah, geser lagi kayak gini. Nanti salah, tidak rapat, lalu katronya bisa rusak. Oke, sudah. Sekarang kalau sudah, ini pastikan rapat dulu. Kemudian kita akan mencoba memprint kertasnya ya. Apakah masih menarik kertas banyak atau tidak? Kita pasang kabel listriknya dulu ya. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kedepannya channel ini akan menjadi lebih bermanfaat bagi kita semua. Mohon bantuannya ya, biar saya tambah rajin buat video-video bermanfaat ya.
sudah dihidupkan, kita akan mencoba ngeprint ya, apakah masih menarik kertas banyak atau tidak. Kita coba, semoga aja berhasil. Alhamdulillah ya, ternyata berhasil. Ini cuma selembar sekarang keluarnya. Kemarin sebelum diperbaiki bisa mencapai 5 lembar sampai 10 lembar. Ya. Keren ini ya. Ini saya coba sampai 5 kali ya. Mantap. Alhamdulillah berhasil. Sip ya, mantap mantap.